Pipa minyak milik PT Pertamina IP1 mengalami kebocoran di RT1 Jalan Premix, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru pada Senin pagi. Sempat terjadi ledakan yang cukup besar di pipa tersebut. Sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, pipa minyak milik PT Pertamina IP1 di RT1 Jalan Premix, Kelurahan Kenali Asam Bawah mengalami kebocoran. Pipa yang bocor tersebut tepat di pinggir jalan dan di depan rumah warga. Dari informasi yang berhasil dihimpun dari warga setempat, terjadi ledakan yang cukup keras sebelum pipa tersebut bocor. Mariyati, salah seorang warga, rumah hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari pipa tersebut, mengatakan, setelah terjadi ledakan, minyak langsung mengalir hingga ke halaman rumah warga dan mengalir sampai ke belakang rumah warga. Ia mengatakan masih trauma atas ledakan itu, hingga Senin siang saat ditemui dirinya masih belum berani menghidupkan kompor, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Besar lah, suara orang meledak kayak mana? Kukira boran sih yang meledak. Saat itu minyak langsung menyembur atau bau gas? Kayak itu bukan minyak, air, tapi baunya itu bau gas. Ada apinya enggak, Bunda? Apinya enggak dong, emang gitu kan takut. Tapi ngalir ke belakang, genangi halaman belakang gitu, airnya, minyak. Air ke sana malah, sana, rumah sebelah situ. Itu tergenang ya? Iya, tergenang, itu sudah ada rasa trauma lah, berarti. Iya. Sementara pada Senin siang pula, tim dari Pertamina IP1 langsung menurunkan satu mobil tangki untuk melakukan penyedotan ke genangan minyak yang mengalir. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Pertamina IP1 Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.